Hampir semua orang sudah tidak asing lagi dengan nama Serda Ucok Tigor Simbolon yang terkenal dengan kasus penyerangan di Lapas Cipungan Yogyakarta. Dalam melaksanakan aksinya, Serda Ucok dibantu oleh beberapa temannya. Semua ini terjadi karena rasa jiwa Kopassus yang terpanggil. Hingga akhirnya, Serda Ucok dengan beberapa anggota prajurit Kopassus menyerang lapas. Operasi tersebut dipimpin oleh Serda Ucok, serta dibantu oleh anggota lainnya. Kisah tragedi Rio ini berawal di tanggal 19 Maret 2013, yaitu pukul 2.30, yaitu ketika sekelompok preman tiba di Cafe Hugos, yaitu Diki dan kawan-kawannya. Mereka adalah preman yang sering datang di tempat tersebut dan sering membuat keonaran dan keributan. Di dalam Cafe Hugos juga ada dua anggota Kopassus, yaitu Heru dan Alek. Tidak ada yang tahu pasti awal persoalannya, tapi diduga ada singgulan di antara mereka di ujung meja bar, di mana diduga Heru bersinggolan dengan Diki. Beberapa orang preman yang dipimpin oleh Diki kemudian bertanya kepada Heru dan Alek. Mereka menanyakan siapa mereka dan dari mana mereka dengan nada yang tidak suka. Heru sendiri mengatakan kalau dia adalah anggota Kopassus. Diki CS nampak tidak suka dengan mereka berdua. Adu cekcok pun terjadi di antara Heru dan para preman, dan terjadilah perkelahian di halaman kafe. Beberapa orang tampak ingin melari mereka, tapi para preman masih saja tidak puas. Perkelahian pun sampai di dalam kafe. Perkelahian terus berlanjut hingga saat itu. Puncak perkelahian ketika Diki dan Daddy CS menyerang Heru dengan botol dengan memukulkan di kepala Heru. Kemudian mereka menusuk Heru dengan pecahan botol yang ia pegang. Namun versi lain mengatakan kalau Daddy menusuk Heru dengan senjata pribadi yang biasa ia bawa. Di saat korban sudah tak berdaya itulah, para preman masih saja menyerang Heru dengan melempari Heru dengan pecahan botol dan juga gelas. Mereka masih saja menyerang Heru secara bertubi-tubi, terutama Diki dan Daddy. Para preman masih saja menyerang mereka dengan serangan yang bertubi-tubi, walaupun Heru sudah jatuh tersungkur tak berdaya. Heru Santoso kemudian dimasukkan ke dalam taksi oleh teman dan beberapa orang di sana untuk dilarikan ke rumah sakit. Sementara Diki keluar sambil mengatakan puas telah membunuh orang. Dengan bangga, mereka berteriak-teriak di luar. Tidak butuh waktu lama, polisi pun berhasil meringkus 4 preman pelaku penyerangan terhadap Serda Heru Santoso. Dengan bukti yang jelas, keempat preman tersebut dibebaskan di dalam penjara. Tapi menurut security Cafe Hugos, preman yang menyerang korban berjumlah lebih dari 4 orang. Keempat preman tersebut dimasukkan ke dalam lapas di dalam sel A5 yang sudah berisi lebih dari 30 napi. Rudi Handoko mengatakan dengan bangga, ia telah membunuh seorang anggota Kopassus. Begitu juga dengan Ade, anggota preman lainnya. Ia juga dengan bangga mengatakan kalau ia turut ikut membantu membunuh Kopassus. Keempat anggota preman itu tidak menyadari nasib mereka selanjutnya telah berurusan dengan Kopassus. Mereka tak tahu kalau nyawa mereka sedang berada di ujung tanduk. Di tempat lain, di tempat pelatihan di Gunung Lawu, komandan grup 2 Kopassus mengatakan kepada para anggotanya. Komandan meminta agar para anggota untuk bersabar dan menahan diri. Komandan saat itu mengatakan kalau salah satu anggota Kopassus yaitu Serda Heru Santoso telah gugur di Cafe Hugos setelah ditusuk oleh para preman.
Darah para prajurit pun mendidih mendengar penjelasan dari sang komandan. Begitu juga Sir Daujo yang merasa geram dengan tindakan para preman yang telah membunuh Sir Kaheru Santoso dengan keji dan kejam. Darah jiwa prajuritnya pun berontak. Ternyata para preman tersebut sudah terkenal sebagai biang keributan dan keonaran. Sudah banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dari mulai membunuh dan juga memperkosa di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Daujo masih mencari data-data dan fakta dari para preman, dan di saat itulah kemarahan Daujo memuncak. Bersama dengan beberapa anggota prajurit Kopassus, Daujo kemudian berencana menghabisi para preman yang telah membunuh Sir Kaheru Santoso. Daujo sendiri memimpin operasi malam itu. Mereka menyiapkan senjata AK-47 dan dua replika AK-47. Dan juga beberapa pistol yang mereka bawa untuk menyerang ke lapas Cebongan Yogyakarta. Bersama dengan Sirda Sugeng Sunaryanto dan Koptu Kodik dan beberapa anggota lainnya, maka berkumpullah 12 anggota prajurit Kopassus. Mereka hendak melakukan penyerangan di lapas Cebongan. Pada hari Sabtu malam, 23 April 2013, tim mereka pun berangkat ke lapas Cebongan. Masing-masing prajurit mengenakan penutup kepala dan rompi. Tepat jam 12 malam, mereka sampai juga di depan lapas, dan mereka sendiri mengaku sebagai aparat dari Polda. Mereka langsung menanyakan di mana kelompok preman di KJS ditahan. Petugas sipil yang merasa curiga awalnya tidak mau membukakan pintu lapas tahanan. Namun, karena mereka diancam dengan senjata dan diancam akan diledakkan tempat itu, akhirnya mereka pun membukakan pintu lapas. Pasukan dengan cepat menguasai bangunan. Tidak perlu waktu lama, mereka pun mendapatkan informasi di mana kelompok preman ditahan. Mereka juga telah mengambil kunci pintu lapas tahanan yang berasal dari kepala lapas Cebongan. Tiga orang yang dipimpin Sir Daujo langsung bergerak menuju ke ruang blok A5, di mana terdapat 35 napi di dalam ruang tahanan tersebut. Dua orang sendiri berjaga di depan pintu, sementara Sir Daujo sendiri masuk ke dalam dengan menenteng senjata AK-47. Dengan cepat, Sir Daujo langsung mengeksekusi para preman dengan tembakan-tembakan dari AK-47 yang ia bawa. Tiga preman pun tersungkur tertembus peluru yang tajam dari AK-47 yang ditembakkan oleh Sir Daujo. Sir Daujo sendiri kemudian keluar untuk berganti senjata dengan Serda Sugeng. Ia kemudian masuk lagi ke dalam lapas dan langsung menembak satu preman yang tersisa, sehingga tewaslah seluruh preman yang telah membunuh Sir Kaheru Santoso. Operasi tersebut berlangsung sangat cepat. Operasi tersebut berlangsung sekitar 10-15 menit. Sungguh, pasukan yang sangat profesional dan terlatih. Kasus penyerangan di Cebongan sendiri menjadi berita headline di media massa. Hingga satu minggu kejadian tersebut, belum diketahui siapa penyerang di lapas Cebongan. Hingga dua minggu kemudian, baru diketahui kalau para prajurit Kopassuslah yang menyerang lapas Cebongan. Sir Daujo, Sir Dasugeng, dan anggota lainnya akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang berbeda-beda. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota Kopassus, sambutan dan dukungan dari para warga masyarakat sangat baik. Mereka mendukung aksi heroik para prajurit Kopassus yang dipimpin oleh Sir Daujo. Para warga sudah jenuh dengan aksi premanisme. Bravo para prajurit Kopassus, prajurit negara, berantas kejahatan dan ketidakadilan. Rakyat Indonesia mendukungmu. NKRI harga mati.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.